saya. Hari itu kita bersuka ria. Selamat ucapkan. Woi, gua bersuka ria ya. Sekarang gua apa? Bilang. Bilang gua sebelah sengah lah. Tak lambat. Kesempatan lambat? Tak tidur lah di bawah. Orang ni aku dah bagi kau orang half day ni hari supaya balik kampung. Lepas tu kau lagi terhege-hege lagi. Kerja tak siap lah, info lah, inilah macam-macam kau ni. Dah semalam tidur lambat, packing barang. Lepas tu lepas subuh ni time tidur, lupa nak siap lah. Alasan lah, alasan. Kau balik kampung kau apa? Ni tak gitu pun dua. Kamu tak cuti ke ni? Tak jadilah. Kan hari ni kita dapat hati. Tak, pasal tu aku terlum kau pergi bank tadi. Kau nak balik? Ya, hafdi-hafdi tu kan sempat ke? Sempat ke, insyaAllah sempat. Macam mana lah, aku nak ada kerja sikit ni. Harap-harap dia sempat lah balik dengan kau. Tak, aku cakap air kita dah sama. Kedai kau dah sampai kau. Ni ada cerita dekat hari. Awal eh. Hantau kau semalam sampai. Satu pun hancur. Serius dah. Ya. Macam, jadi aku tengah beli time sale. So, murah sikit. Tapi yang kenapa ambil duit? Macam tu. Ambil tak tahu. Ambil satu. Tapi satu ambil dua, ambil dua, ambil dua. Nak warna tiga raya. Apa? Kasih kau semua. Aku ada satu tahun ni. Nak. Nah, tak ada aku. Mantap. Thank you, thank you. Tahu tengok apa? Tengok balik report sale dah. Nak beri mahal. Untuk kita cepat lagi. Tak ada lah. Jom. Sebelum balik jangan lupa tutup switch, buka plug semua ya. Kita cuti lama tau. Okey, jom bos. Saya balik dulu ni. Hai bos. Hai bos. Selamat bos. Selamat jalan. 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 Selamat Apa-apa? Balik kampung, balik kampung juga. Tapi jangan lupa kosong kantong sampah. Oh, baik, bos. Jom kita balik. Jom. Bye. 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 Ali, tak ada orang ni, duduk sini dia. Ni dong. Banyak lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Oh, okey. Kan berapa? Dah 2.5 ni. Ha? 2.5. Dah 2.5. Ha, 2.5. Wei. Pas. Pas kau berapa? Pas aku pukul 2. Ya, ya Allah. Ya, aku pun pas pukul 4 tu. Okey, okey, okey. So, pas ke dah? Dia tinggal pas, bos. Tinggal pas? Ha. Saya pun pukul 4 tu, so saya pergi dulu. Dia bawa apa? Pukul 2.30 kan? Haa, biar bingung dia. Bingung dia suruh pukul 2. Ha? Pukul 2. Pukul 2. Pukul 2. Dah lepas setengah jam kan? Okey, okey. Okey, bos. Ya, macam ni.
Bas katanya tadi pukul 2. Nanti tak sedar sekarang. Ah, cekkan balik. Takkanlah Acik nak ambil air murah sorang-sorang. Malam ni Acik sampai. Naik teksi lah kot. Ada duit, insyaAllah. Okay, boom. Review. Hasan. Sudah bas. Pulang kau. Abang tertinggal. Kenapa tertinggal bas? Buat kerja, buat tak perasan. Kau tak rancang kan? Kau datang lambat. Kalau kau datang cepat tadi, kerja kau habis tak? Habis, habis tu sekarang ni? Kena balik kampung macam mana? Naik helikopter? Tak ada lah, kau buat teksi aku. Dapat teksi dah? Teksi ada. Berapa? Mahal sikit lah. Mahal sikit tak apa, berapa? 400 setengah. Tu bukan mahal sikit, tu mahal banyak. Macam ni, nak balik raya. Duit ada? Ada. Cukup ke? Cukup bos, sampai cukup lah. Sampai cukup, betul dia tak ada. Kau ni kan? Yang kau ambil ni. Kau jangan bagi tu orang budak-budak pula. Bagi kau ambil duit ni. Ini bukan duit raya tau. Ini kira macam infak sedekah aku ni 10 akhir Ramadan. Cukup lah. Nah. Alah, aku tepuk dengan kau dengan Ramid. Terima kasih, bos. Ha. Cepat sikit, aku nak balik ke ni. Okey, bos. Rancang awal perjalanan kita khasnya pada bulan-bulan raya ini. Memang kita kena rancang. Bagi yang tak merancang, jadilah macam tadi tu. Kan? Apapun saya Roshamno, juga mewakili semua kaki tangan Suhan Movies, ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita doa sama-sama. Kita jumpa Syawal tahun hadapan. Bye, selamat hari raya.